Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini kita nak update ya bunga yang telah ditabur dengan menggunakan garam kasar dan juga baja 12, 12, 17 ya. Beginilah hasilnya selepas 2 minggu ya. Kita lihat pucuk-pucuk muda dan juga bunga tumbuh dengan begitu subur ya. Inilah hasilnya ya. Kita lihat sendiri ya, buktinya penggunaan garam kasar dan juga baja 12, 12, 17 ya. Di setiap dahan mengeluarkan pucuk baru dan akan menghasilkan bunga ya. Dan di sebelah sini kita nampak sendiri ya, bunga telah mulai tumbuh ya. Inilah kebaikannya jikalau kita menggunakan garam kasar dan juga dua baja 12, 12, 17 ya. Dalam tempoh 10 hari lagi, nanti kita akan lihat hasilnya. Bunga akan tumbuh dengan begitu lebat ya. Di sini kita nampak bintil-bintil bunga mulai tumbuh ya. Okey, terima kasih kerana telah sudi menonton. Semoga bunga anda juga akan subur seperti yang terdapat di dalam video ini. Okey, assalamualaikum dan terima kasih.